Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Semoga anak-anak selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah dan kita bisa masuk masuk sekolah lagi ya, ketemu Bu Guru. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, serta kesehatan dan perlindungan. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram ila hadratis syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ila hadratis syekh Hasyim Asy'ari, ila muassasah ta'limiyah Kebon Sari wa asatidatina wa talamidina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min 'ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Dilanjut dengan membaca sholawat nariyah bersama-sama dengan fasih dan benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah mengijabahi doa kita semua dan mengangkat segala sesuatu penyakit terutama virus corona ini dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai bab kedua, yakni tentang kedudukan ulama dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama. A. Peran ulama sebagai pendiri NU. Masih ingatkah kalian siapa pendiri NU? Pendiri Nahdlatul Ulama adalah para ulama yang pada tanggal 31 Januari 1926 berkumpul di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Surabaya. Mereka adalah para ulama pengasuh pondok pesantren. Siapakah yang disebut para ulama? Yakni, ulama menurut bahasa, orang-orang yang mengetahui. Nah, ya, mengetahui.
mengetahui. Kata ulama adalah jamak. Jamak itu banyak ya, lebih dari dua. Jamak dari kata alim yang mempunyai arti yang sangat mengetahui. Sedangkan menurut istilah adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ulama adalah orang yang dapat mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi setelah para nabi dan rasul. Ulama adalah pewaris para nabi. Pewaris ulama di sini bukan hanya sekedar mengenai ilmu dan hal luar biasa yang diberikan Allah kepada mereka, akan tetapi mencakup beban dan tugas mereka dalam meluruskan dan membimbing masyarakat ke jalan yang benar menurut syariat Islam. Al-Quran memberikan gambaran tentang ketinggian derajat para ulama, yaitu dengan janji Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu, yakni para ulama. Beberapa derajat sebagaimana tertulis dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, hati-hati anak-anak, apapun yang kamu kerjakan, Allah mengetahui. Kamu belajar sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, Allah mengetahui. Kamu mengerjakannya minta jawaban dari teman atau kamu sendiri yang mengerjakan dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh, itu Allah mengetahui. Jadi jangan sampai anak-anak melakukan hal-hal yang tidak baik. Nahdlatul Ulama merupakan rumah besar ulama pesantren. Sebelum resmi berdiri, para ulama pondok pesantren telah memiliki persamaan dalam pemahaman keagamaan, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara mereka memiliki beragam ikatan, seperti ikatan guru dan murid, atau juga ikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Berbagai bentuk kesamaan tersebut kemudian dituangkan dalam satu jamiah besar, yaitu Nahdlatul Ulama, sebagai wadah perjuangan bersama untuk mewujudkan cita-cita Izzul Islam wal Muslimin, artinya kejayaan Islam dan umatnya. Nah, ini di antara para ulama pendiri jamiah Nahdlatul Ulama, anak-anak baca sendiri ya, ada 16. Dimulai dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai Syekh Ghanaim Al-Misri. Ini adalah ulama pendiri jamiah Nahdlatul Ulama. Peran ulama sebagai pemimpin tertinggi NU. Yang pertama, memahami NU sebagai jamiah diniyah. Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan atau jamiah diniyah. Jadi jamiah diniyah artinya organisasi keagamaan. Yang dimaksud NU sebagai jamiah diniyah ialah organisasi keagamaan yang memiliki asas. Asas itu dasar ya, tujuan, pemimpin, anggota, dan peraturan yang harus dipatuhi. Sebagai jamiah, NU didirikan berdasarkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertujuan meluhurkan agama dan umat Islam. Izzul Islam wal Muslimin itu tadi ya. Sebagai jamiah diniyah, kegiatan utama NU ialah melaksanakan dakwah Islam. Tujuannya ialah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, artinya memerintahkan untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sesuai akidah Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak sarana yang bisa dijadikan NU untuk berdakwah, diantaranya ialah Lailatul Ijtima', yaitu kegiatan rutin yang dilaksanakan pada setiap tanggal 15 bulan Qomariyah. Melalui kegiatan ini, para kiai dan mubaligh menjelaskan ajaran Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU juga berdakwah melalui pengajian-pengajian rutin di masjid dan musola.
Dalam pengajian-pengajian tersebut, para kiai dan mubaligh NU mengajarkan kitab-kitab karya para ulama yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sarana lainnya adalah kegiatan rutin mingguan dalam bentuk amaliyah keagamaan yang sudah menjadi tradisi warga NU, seperti tibaan, tahlilan, istighosah, dan manakiban. Kegiatan lain yang juga dijadikan sarana dakwah ialah berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga dakwah Nahdlatul Ulama dengan singkatan LDNU dan organisasi badan otonomi Nahdlatul Ulama seperti Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, IPNU, IPPNU, PMII, dan lain-lain. Bentuk kegiatannya adalah peringatan hari-hari besar Islam seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, dan Nuzulul Quran. Adapun sasaran kegiatan dakwah Nahdlatul Ulama adalah umat Islam, terutama warga Nahdiyin. Tujuannya ialah memperkenalkan NU sebagai jam'iyah diniyah Islamiyah dan paham keagamaannya. Sedangkan tujuan dakwah warga NU, ialah agar mereka teguh kepada jam'iyah atau organisasi tersebut, meyakini kebenaran ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau mengamalkan dan selalu memperjuangkannya. Nomor 2, memahami NU sebagai jam'iyah ijtima'iyah. Yang tadi jam'iyah diniyah adalah organisasi keagamaan, sekarang jam'iyah ijtima'iyah artinya organisasi kemasyarakatan. Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah ijtima'iyah yang kegiatannya tidak hanya pada bidang keagamaan, tetapi juga pada bidang kemasyarakatan. Sebagai organisasi kemasyarakatan, NU banyak melakukan usaha melalui bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Kita akan pelajari dulu yang A, bidang pendidikan. Guna memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat, para ulama mendirikan madrasah sebagai pengembangan dari pesantren. Maka berdirilah madrasah-madrasah yang dikelola oleh warga NU, mulai dari Raudhatul Atfal atau disingkat RA, Madrasah Ibtidaiyah MI, ya tempat kita, Madrasah Tsanawiyah MTS, Madrasah Aliyah MA, sampai perguruan tinggi agama Islam. Pada mulanya, mata pelajaran yang diajarkan di madrasah hanya terbatas pada bidang agama yang meliputi Al-Quran, Al-Hadis, Aqidah, Fikih, Bahasa Arab, dan Tarikh Islam. Artinya, Tarikh Islam itu sejarah Islam. Dalam perkembangan berikutnya, di madrasah juga diajarkan materi pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam, dan ilmu-ilmu umum lainnya. Di samping itu, warga Nahdlatul Ulama juga mendirikan sekolah-sekolah umum, mulai dari taman kanak-kanak, TK, sekolah dasar, SD, ini semuanya negeri ya, SD itu negeri, sekolah menengah pertama, SMP, sekolah menengah atas, SMA, sekolah kejuruan sampai perguruan tinggi. Kemudian yang B, bidang ekonomi. NU lebih banyak melakukan pemberdayaan ekonomi umat, terutama di bidang pertanian, perikanan, kerajinan, dan industri kecil. Usaha-usaha yang dilakukan meliputi pembinaan kepada para petani, nelayan, dan pengrajin agar dapat meningkatkan kinerja dan hasil usahanya. Tujuan usaha bidang ekonomi ialah meningkatkan kesejahteraan umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Kemudian yang C, bidang kesehatan umat. NU berusaha meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu dan mengupayakan jaminan sosial. Untuk itu, NU telah mendirikan BKIA, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Panti Asuhan, dan lain-lain. Tujuannya ialah mengurangi beban hidup serta meningkatkan kesejahteraan umat baik lahir maupun batin. Bagaimana peran ulama dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama. Dengan kata lain, NU adalah organisasi dengan sistem kepemimpinan ulama. Dalam NU, para ulama memiliki kedudukan yang sangat penting dan mulia.
Mereka, para ulama, adalah orang-orang yang berwibawa dan memiliki pengaruh di hadapan umat. Bila dipimpin oleh para ulama, NU dapat menjadi pembimbing dan pengayom umat Islam, baik dalam urusan keagamaan maupun kemasyarakatan. Untuk memperkuat pengaruh kedudukannya, para ulama ditempatkan pada kepemimpinan tertinggi dalam jamiah NU. Dalam kepengurusan NU, mulai pengurus besar hingga tingkat ranting, para ulama menduduki jabatan pengurus syuriah. Nah, ini syuriah adalah pemimpin yang tertinggi ya. Syuriah adalah pengurus NU yang berperan sebagai pembina, pengendali, pengawas, dan penentu semua kebijakan organisasi. Selain memiliki ilmu dan wawasan keagamaan yang luas, para ulama yang menjadi pimpinan NU juga harus memiliki sikap dan kemampuan berorganisasi agar NU dapat menjadi organisasi yang mampu mengemban risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan atau Bu Eni berikan memberikan manfaat untuk anak-anak semua di rumah. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar di rumah. Tetap semangat. Anggap saja sekolahnya pindah di rumah ya. Jadi belajarnya samakan dengan di sekolah. Jangan sampai belajarnya asal-asalan, apalagi mengerjakan tugasnya. Anak-anak harus memperhatikan dulu tayangan ini, kemudian baru bisa mengerjakan. Apabila anak-anak belum melihat YouTube-nya, maka anak-anak tidak bisa mengerjakan. Bu Eni yakin itu. Ya, terima kasih ya. Semoga bermanfaat untuk semua. Semoga kita semua dilindungi Allah dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.